kata dunia bila ku tak punya cinta? Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Buah nangka kulitnya berduri, tadi sangka hatiku tercuri. Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Buah nangka kulitnya berduri, bukan merajuk, ku sungguh cinta. Akan berjanji demi bumi yang ku pijak dan ku dampingi dirimu selamanya. Apa kata dunia bila ku tak punya cinta? Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Buah nangka kulitnya berduri tak bisa. Apa kata, apa kata dunia bila ku tak bersama? Ajik, gile, bang! Itu beneran tapi di Bali, di Bali. Bali. Eh, cinta. Kok bisa gak? Dia ngajak gue agak normal dikit. Kita takkan berpisah. Lo tuh bukan gede lo. Tapi lebih gede pelaknya. Eh, gede. Siapa ya? Bang, ya. Kalau ada bule-bule di sini pada demen pada ngasih gue. Ini bebas, Bang. Ini udah, gue pergi dulu. Ini, gue jagain di barang, gue sama Ila. Oke, gue pergi dulu. Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Buah nangka kulitnya berduri tak bisa. Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Buah nangka kulitnya berduri bukan meracu. Akhirnya kita bisa ke darat ya, Bang. Selama ini cuma Facebookan, cuma SMS. Leha dateng, Bang, lihat kaos Leha. Fall in love. Gampang banget sih, Bu. Jangan sih penting lagi. Pokoknya nanti kalau ketemu Bang Giovanni lamar Leha ya, Bang. Lamar. Kagak usah pakai lama. Aduh, Leha love you, Bang. Love you, Pul. Sekarang Leha telepon Abang dulu, ya. Yeah, biar kabarin kok. Woi! Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Buah nangka kulitnya berduri, bukan merajuk, ku sungguh cinta. Aku akan berjanji demi bumi yang ku pijak, kamu dampingi dirimu selamanya. Apa kata dunia bila ku tak punya cinta? Apa kata dunia bila ku tak punya cinta? Malah kakekku diempat juga lagi. Gue tahu. Gue ke rumah Bang Giovanni dulu, baru telepon Bang Gio dari situ. Untung udah gue tulis alamatnya Bang Gio. I'm coming, Bang Gio. Mana kartu gue? Wah, gila lo. Nggak lagi-lagi deh, gue bantuin lo jadi copet bohongan. Lo kalau pilih korban yang bener dong tuh. Cewek apa monster? Iya, ya. Hei, sembarangan aja lo ngatain adik gue monster. Lo pada mau, bayaran lo pada gue potong. Lo yang namanya Johnny. Tuh bener tuh adek lo tuh, monster tuh. Hah? Harusnya gue dapet bayaran lebih, tau gak lo? Nih, gue ditimpuk dua kali sama dia. Urusan lo. Sudah. Yang penting kan adeknya si Mas sudah kehilangan alamat si bule itu. Sekarang pulusnya mana? Iya, bentar. Ah. Sekarang adek gue mana? Tau. Balik terminal kali. Terminal? Eh, gue udah ubah-ubah tuh terminal. Mondar-mandir kagak ada. Awasan lo. Eh, kurang duit lo nih. Kurang gimana? Bentar dulu. Gue telepon aja kali ya. Kalau kagak ada gimana? Bentar.
Nah, itu bukan urusan saya. HP-nya di sini. Kok gimana? Mendingan gini deh. Lu pade, bantu gue cari dia. Ya, ya. Gak mau gue. Udah deh. Gak mau urusan sama lu, apalagi sama dia lu. Iya, Mas. Ayo. Mas, serem. Monster. Udah jalan. Sekarang bagaimana urusannya? Bagian gue lagi duduk ke saya. Kok bisa begitu? Tunggu gue pukul dua kali. Pakai sepatu. Mau jualan? Ini aku mau jualan, tapi mau nganterin makanan dulu buat kakak. Dan kak Cipu. Makasih. Boxnya orang gede lain. Malu lah. Ini yang buat kakak. Iya, gak apa-apa sama aja. Ini udah capek pisan ya kerja kayak gini. Aduh. Mah kalau dilihat-lihat, aku sama Mr. Gio mah nggak beda jauh. Ganteng, sama. Tinggi, ya 11-12. Mr. Gio mah 11, aku mah 12. Malah tinggian saya. Enaknya coba berjemur kayak gitu. Waduh. Waduh. Bang Giovanni, ya, ternyata beneran ganteng. Bukan Photoshop ya, Bang. Ini leha, Bang. Bang, ini leha. Itu leha, Bang. Kalau jadi di Facebook aja kagak pakai malu. Bos, kayak gila ini. Yes, yes sir, yes sir. Yes, bos, yes, bos. Bang, Gio. Leha ngapain kesini? Iya, Bang. Pembantunya aja tahu nama Leha. Berarti emang Leha cocok ya, Bang. Jadi istrinya Bang Giovanni. Istri Bang Gio, istri Bang Gio. Itu mah saya. Kamu siapa? Ada hubungan apa kamu sama suami saya? Selingkuhan, hah? Bang Gio udah nikah. Mister, ini mah jodoh saya. Buktinya jatuhnya ke saya.
jodoh memang gak kemana ya. Hei, jadi lu pura-pura jadi Bang Gio di Facebook? Iya. Ih. Maafkan ya, awalnya teh saya cuma iseng aja biar bisa kenalan gitu sama cewek cakep. Tapi mah sekarang hati saya udah kepatil sama Leha. Leha, I love you, Pul. Kita nikah yuk. Nikah aja mau pohon kelapa, no? Kamu saya pecat. Aduh. Yang Leha. Leha. Leha, tungguin A'a tuh, Leha. A'a mau minta maaf, Leha. Ya, Leha. Leha, tungguin A'a tuh. Leha, tunggu. Leha, aku bener-bener minta maaf. Iya. Tapi, A'a tuh swear. A'a tuh udah jatuh cinta sama yang Leha. Kalau yang Leha gak percaya, mah belah aja tuh dada A'a. Pisau mana pisau? Gue belah beneran dah, lo mau? Ya ampun ya yang Leha. Gila ya, amit-amit. Gue ketemu tukang tipu kayak lagi, amit-amit. Ya yang Leha. Kalau saya teh gak nyamar jadi Mr. Gio di Facebook mah, yang Leha mana mau ketemu sama saya. Tukat Bahlian 191. Nah, ini dia nih. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Mister. Mister Bule. Yes, what can I help you? Excuse me, Mister. Gimana? Udah ketemu belum sama adik gue? Itu tuh, yang cantik banget. Lah, kagak ngerti. Beautiful, beautiful. Leha, si Juleha. No, not anymore. Go away, Juleha. Mister, Mister. Go away. Mister ganteng. Buset dah. Eh, no, go away. Eh, gue udah kelar ngomong nih. Adik gue bagaimana ceritanya? No, Mister. Not Juleha anymore. Go away. Waduh. Pasti Bule udah ketemu tuh sama Leha. Tuh kan, benar dugaan gue. Leha bakal ditolak sama si Bule. Leha, lo dimana sih sekarang? Mau cari kemana coba? Minum HP siapa ya? Curian ya bang, lapar ya? Ini makan, gratis kok. Wah,
Ternyata di Bali ada bidadari ya. Makasih abang. Ini bang, makan aja. Nih. Bidadari di Bali kan kacamata hitam. Bidadari, lo tiap hari jualan di sini? Iya, biasa sih muter-muter sini aja. Cinta sejati aku. Tapi kan kamu udah punya tunangan. Ya, namanya juga cinta, kita teh nggak bakal tahu kapan datangnya. Datangnya mah nggak diundang, pergi mah juga nggak diantar. Kayaknya kamu tuh harus terima kenyataan deh. Kalau Titi tuh emang jodoh kamu. Nggak bisa gitu atuh. Yang namanya jodoh itu kita teh nggak bakal pernah tahu. Deh. Coba aja ada keajaiban dan Leha jatuh dari langit. Aku tak yakin, itu pasti pertanda kalau Leha tuh emang jodoh aku. Yes! Iya yang Leha? Jatuh dari langit kan? Ini? Jodoh nih, jodoh. Kok pingsan sih? Tuh. Jat. Napas buatan dong. Jat, jat. Halo. Gue di mana lagi nih? Ya, yang kamu tuh lagi di hatinya A'a. Kan kamu jodohnya A'a. Hei, aduh, ini kok pada kasar. Lu sih. Ngapain lu di sini? Harusnya gue yang nanya, ngapain di rumah gue? Rumah lo? Mana gue tahu di rumah lo? Orang tadi gue lagi jalan-jalan nyari abang gue. Terus pingsan gara-gara kelaparan. Bangun-bangun udah di sini gue. Ya lo nanya dong, kalau lo pingsan tanya dulu di rumah gue bukan. Di rumah lo bukan nih? Di rumah gue, ya kan? Yaudah. Ini dia yang aku. Intipnya. Lo pikir rumah gue tempat penampungan bambak terlantar kayak dia? Siapa yang bambak terlantar? Lo? Dan gue bukan pacar lo ya. Gila, lo misi. Mau kemana ya? Apa nih? Kak Raffi, biarin aja sih Kak Leha di sini dulu sampai dia ketemu sama kakaknya. Ya elah, kalau kagak diizinin juga gue bisa nyari tempat sendiri. Enggak. Kak, emang kakak tega kalau aku ada di posisinya Kak Leha? Iya, Pi. Mana emang tega? Ah, diem lo. Ya udah. Sampai abangnya ketemu sama dia nih. Out. Thank you, my man. Mesum lagi di rumah gue. Dan macam-macam ya, Sal. Kejar ya. Nih, boleh duduk gak gue nih? Boleh ya? Tau. Udah boleh. Yang benar, Mas. Si cewek monster itu tinggal di rumah sampai Anas. Kenceng banget sih mulut lo. Masa gue bawa pucaknya sendiri ke dalam tuh? Gara-gara si Igo nih. Dibawa ke sini lagi tuh cewek. Lo tau gak? Dia tuh nyari abangnya. Dia telepon deh abangnya, dia suruh jemputnya. Iya, Mas, ya. Siap. Bisa pakai handphone gak sih lo? Ini tuh dulu, Mas.
Makanya nelfon gue sebagai yang gaya deh. Diangkat mas. Alah, gila nih. Gimana ini? Ini masalahnya, kalau dia lama-lama di sini, ntar bisa tahu lagi kalau kita yang nyopet. Gak diangkat gimana lo? Pulsa lo habis nih. Wah, baru beli 5.000 lo mas. Sini gue bantuin. Lo ngapain sih? Taruh gak? Taruh. Sok kuat lo. Agak pape, nggak enak gue nanti kalau gue udah numpang gratis di sini kan gimana gitu ya. Anggap aja ini gue bantu lo sebagai bayaran gue tinggal di sini ya. Udah, lo mesti sobaya sama gue deh. Ya? Ih, jangan mentang-mentang gue cewek terus lo pikir gue nggak muat. Ini gue bisa kok, ini gue udah bantuin. Tadi aja pingsan lo. Gue dibantuin. Iya, apaan sih? Ya ampun ya Raffi, ngapain sih deket sama nih cewek? Ini cewek tuh kecentilan ya. Dari tadi ketemu mulu, sampai nyamperin kamu segala. Kayaknya nih cewek tuh emang sengaja deh merebut yang Raffi dari aku. Apa? Yayang? Iya, Yayang. Yayang apaan? Lu cuma temen juga. Temen doang ribet lo. Temen tapi mesra ya. Oh iya, yeah, mesra. Ya mesra. Enggak, lu gak mesra sama dia. Mesra. Enggak, Igo. Apaan sih? Udah jangan. Gua mana sih, Igo? Jangan lo nyebelin. Oh. Anak ada lo udah urus nih. Enggak, aku ngamuk. Udah tuh, jangan berantem. Kak, kakak tuh sebagai kakak aku, belain aku dong. Udah, gak apa-apa. Bentar lagi kan, kalian jadi ipar. Hah? Ipar? Oh, enggak. Udah bubar deh. Bubar gak? Malam juga. Rob, dengerin dulu dong. Kau tuh harus usir nih cewek dari sini. Maksudnya dia tinggal di sini sih gratis gitu. Anggap aja amal. Aduh. Ini usahain tau gak? Dengar kan tadi dia bilang apa? Kagak pape. Mendingan lo yang pergi. Pacar bukan, tunangan bukan. Naksir doang. Wanita tak dianggap kan lo. Di sana-sana, gih. Bisik. Ayah, udah sakit. Lagi minum nih gue. Mau jualan kak, tapi mau antar makanan dulu sih buat Kak Raffi. Oh, gue ikutan dong. Bantu-bantu. Sekalian gue mau nyari abang gue deh, kalau aja ketemu di jalan ya kan. Ayo, aku malah seneng kalau ditemenin. Sip, yuk. Oke semua ya. Oke. Terus balik ke gudang lagi. Ayo. Iya. Tuh. Kak Raffi. Kak Raffi gak datang. Terus ini kenapa ikut? Iya, ini tuh aku mau anterin makanan buat kakak. Bosen gue di rumah, kakak di kerjaan. Kalau sini kan cepet-cepet kakak nama abang gue. Lu mau kemana nih? Gue mau ke tempat bos gue, mau nganterin beras. Didian, gue ikut ya. Aduh, jangan deh. Nggak, gue bantuin. Tempatnya nggak enak masalahnya. Nggak apa-apa. Bantuin ngangkat, bantuin ngeliatin sih. Man, gue jalan sama kamu ya. Yuk. Udah, ikut aja sama dia. Udah, gue sekalian nyari abang gue daerah sana. Dah, Man. Dah. Kasih pilihan di hatimu. Ku percaya. Kamu satu cintaku, Tuhan tolong aku, katakan padanya aku cinta dia. Bukan salah jodoh, dia untuk aku, bukan yang lainnya. Satu yang ku rasa pasti bukan salah jodoh. Bila cinta telah bicara. Waduh,
Aduh, apaan sih, Nak? Kayak gue. Tunggu, Nek. Itu tuh, cewek centilan yang kejar-kejar sama kayak gue. Kita ikutin, yuk. Yaudah, buruan. Bersama hanya ada aku, kamu, kita. Mana tuh si Johnny? Katanya sudah sampai terminal. Kok nggak kelihatan tentang hidupnya? Semangat ya. Wah, asem. Katanya mau cari adiknya. Ini malah godain si Pani. Dasar playboy cap kesemek. Tuh kan, satu dua bidadariku. Eh, Mas Joni. Oh, sudah ketemu adiknya belum? Belum. Tadi aku lihat di pantai loh. Pantai? Jauh dari sini? Pantai sih dekat, paling setengah jam. Setengah jam? Ya udah, bidadariku, abang pergi dulu ya. Jauh dulu ya. Dari. Fanny, boleh ya? Mas Iput bantu Fanny jualan nasi gitu. Iya, boleh. Aku rapiin dulu ya. Oh iya, enggak usah. Biar. Duna, ini mobil ngapain sih pakai mogok segala? Duh, aku lupa isi bensin. Gimana dong? Ya masa iya aku harus jalan sampai ke pom bensin? Jauh tau. Ya masa juga ini mobil aku tinggal di sini? Lagian kan ini juga demi Kak Igo. Amanya kamu mau Kak Igo direbut sama cewek lain? Iya, enggak. Wih, nih orang walaupun nyebelin tapi pekerja keras juga ya. Hebat. Kenapa jadi mikirin dia gue? Gue bersih-bersih dulu. Ikut, gue ikut. Raf, gue boleh nanya gak? Nanya apaan? Tapi jangan tersinggung ya. Tanya juga dulu lo. Itu si Fanny kenapa sih gitu mulu? Pakai kacamata hitam terus, emangnya dia... Oke. Udah kehilangan satu penglihatannya, Jul. Mata sebelahnya buta. Kena kecelakaan. Tapi dia beruntung. Gak kayak orang tua gue. Mereka gak selamat. Ya, makanya sekarang gue kerja keras banget. Gue harus cari duit gimana pun caranya buat biaya operasinya, Van. Kalian berdua ngapain atuh di sini? Mesra-mesraan berdua di sungai. Mesra tau kalau bercanda ya? Lempar-lempar batu lagi. Lu mau ikutan, ayo sini. Aduh, ibu aku dibasahin sih. Lu cedotin gue. Nanti kalau basah aku dingin gimana? Ya, lu mau ngertiin. Ini. Aduh, ampun. Tuh, enak gak? Emang enak. I'm not afraid.
Mbak tuh gimana? Ada yang lain, lo bercandaan? Ini itu, hey, gak jadinya. Carinya nggak benar. Kagak benar gimana? Kaki gue udah gempur nih, mondar mandir. Tetep aja kagak ketemu. Awas lu kalau kerjaan gue. Cari dulu mas, nanti juga ketemu. Nah, maaf mas, saya lagi sibuk. Cat, halo, halo. Cari tuh 7 hari 7 malam si Juleha. Jadi kan tidak ada yang ganggu aku sama si Fani. Fani sayang. Situ. Fani, kalau bukan emergency atau urgent, aku nggak akan jaga kamu di sini. Emangnya siapa yang sakit? Aku. Fan, kamu tahu nggak, Fan? Sakitnya tuh di sini. Aduh ya, aku tuh sakit hati banget kalau kakak kamu sampai jadian sama cewek lain. Aduh, gak bisa bayangin aku. Itu bukan urusan aku. Tunggu. Bentar. Pegang deh. Ya, ini buat kamu. Aku minta tolong banget. Bantuin aku jadian sama kakak kamu ya, please. Begitu aku resmi jadian sama kakak kamu, aku kasih lagi deh sisanya. Ini DP buat kamu ya. Please. Gak bisa. Aku gak bisa nerima uang ini. Emang kamu pikir kakak aku itu barang? Dan aku gak mungkin ngambil uang itu dari kamu. Aku tuh gak bisa disogok. Lagian, jodohnya Kak Raffi itu ya jodohnya Kak Raffi. Aku gak mau ikut campur. Aduh Fani, kamu jangan kayak gitu dong. Ini tuh menyangkut masa depan aku sama Raffi. Kamu sebagai adiknya itu harus ikut andil, ya? Ayo dong terima ya, Fani please. Enggak. Fan. Ayo dong terima. Gak bisa. Oke. Kalau kamu emang gak mau terima uangnya gak apa-apa. Cuma aku minta tolong sama kamu. Please, tolong bantuin aku jadian sama Raffi ya. Please Fan, ya. Pokoknya enggak. Selama ini tuh Kak Raffi udah jaga aku dengan baik. Gak mungkin aku hianatin dia. Apalagi maksa-maksa dia jadian sama cewek yang belum tentu dia suka. Tapi Fani tolong dong Fani. Fan. Hei, ada Fani. Kebetulan teh kita ketemu di sini. Aku teh mau minta bantuan sama kamu. Aduh, aku lagi mau jualan dulu. Jangan, atuh sebentar aja. Jadi gini, aku teh benar-benar cinta sama Leha. Tapi aku lihat Leha mah deket sama Rapi. Kamu maunya bantuin aku jauhin Leha sama Rapi? Biar Leha teh sama aku aja. Kamu tuh ternyata 11-12 ya sama Nana. Udah deh, mendingan kamu kerja sana. Aku juga mau kerja dulu. Tunggu atuh, kok malah pergi?
Ini kumaha? Kamu maunya bantuin aku? Gak mau. Ya ampun, aku sama Kak Raffi tuh cuma bantuin Juleha aja buat nemuin kakaknya. Gimana caranya Kak Juleha mau ketemu sama kakaknya kalau gak dibantuin sama Kak Raffi? Aneh banget sih. Jadi Juleha teh nyariin kakaknya? Ah, ini teh kesempatan bagus buat saya. Kalau saya teh bisa nemuin kakaknya Juleha, Juleha teh pasti lope-lope nih sama saya. Tapi muka kakaknya teh gimana ya? Kakak Juleha! Kakak Juleha! Kakak Juleha! Sorry, gak sengaja. Maaf juga. Isi abang nih. Ih, banyak banget. Lagi, pas. Awas ya. Nih. Ada cinta yang ku rasa. Cie, romantis banget. Kok jam segini udah pulang nih? Gak dagang. Udah habis dagangannya. Ini aku habis ambil lagi. Ya udah. Cie. Apaan sih? Mau kemana? Nanti gue gak ikut ke pasar ya. Mau nyariin abang soalnya. Ya udah. Oke. Ya jadi. Pan, gue cabut dulu ya. Kaleha mau nyari kakaknya di daerah mana? Di Kuta. Oh, Kuta. Kali aja kan abang gue lagi goda-godain bule yang lagi jemur di pantai. Ya udah, cabut deh. Oke. Okay. Dah, Kak. Ya yang Leha mau cari kakaknya. Biar AA anterin ya. Naik Vespa AA. Kemanapun ya yang mau, AA anterin. Jangan mau, naik Vespanya dia, udah tua tuh, sering mogok. Mendingan sepeda gue, dijamin gak pernah mogok. Jangan sembarangan ngomong, itu Vespa itu udah CS-an sama AA. Mau kemanapun juga awet, kuat, strong kayak AA. Nah, yaudah, yuk. Eh, apaan sih, main nyamber aja. Aja lo. Kayak tergandeng aja mah nyamber-nyamber. Sebenernya ini aja. Kompor meleduk satu. Dimana-mana tuh mendingan juga naik Vespa. Nanti ya yang Leha itu tinggal duduk manis, gak usah goes-goes. Nah, ayo sama A. Enggak, ayo sama AA. Ayo. Udah. Stop. Buset deh, ini tangan gue bisa melar tarik-tarik mulu. Udah, mau jalan aja lebih aman. Sini. Ntar capek lo ya, Yang. Gara-gara lo nih. Aku juga deh. Aku jalan dulu ya, Kak. Hati-hati ya. Apa yang masih di sini nih? Menjaga rumah gue. Enggak nih, aku cuma mau bilangin aja sama kamu nih. Leha itu, iya yangnya aku. Jadi kamu mendingan khusus. Jauh-jauh deh. Nggak usah deket-deket. Apaan sih lo? Tuh, kentelnya ya. Ada di belakang. Cocok dulu. Segini aja nih cairannya. Gini? Sapunya di belakang pintu, depan kamar. Ya? Sapunya di depan kamar. Gue balik udah bersih. Enak aja. Gimana tuh? Emang aku dipikir pembantu apa? Makasih ya. Ini betis udah mau copot kalau ketemu juga sama Bang Joni. Ngumpet di mana sih tuh orang? Kan Fani. Fani, lo dagang sampai sini-sini juga? Iya, di tempat biasanya lagi sepi, Kak. Juleha udah ketemu sama kakaknya. Lon. Ya udah,
jualan yuk. Ayo, boleh, boleh. Yuk. Sama Fanny. Kalau dia di Bali terus, yang ada yang Raffi sama Kak Iko ngejar dia terus. Gak bisa, nak. Aku gak rela. Aku gak rela sampai dia jadian sama Iko. Pokoknya, tuh cewek harus buru-buru balik ke Jakarta. Aku tahu gimana caranya bikin tuh cewek balik ke Jakarta. Gimana? Ngaco, gak mau ah. Terus aku lagi yang dituntut. Ya kamu main cantik dong. Bikin seolah-olah gak sengaja. Emangnya kamu mau? Kayak gue direbut cewek lain. Gak mau kan? Ya udah. Yaudah kita ikutin yuk. Yuk. Aduh, buset deh. Woi, hati-hati dong, Bang. Sorry. Mata aku. Aduh, kenapa, Bang? Aduh, sakit. Aduh, coba lihat. Aduh. Kita harus balik aja ya, Fanny, biar bisa dibersihin matanya. Gawat nih kalau kena pasir, Fanny. Yuk. Ini kaca matanya nih, biar bisa dibersihin ya. Kita pulang aja yuk. Yuk. Aduh. Apa, Gek? Agak apa-apa nih, ini jatuhan tadi tuh ada orang. Gak sengaja. Mengajar. Ayo, Fanny. Yuk, bantu, Gek. Yuk, ini. Dah, Mas. Jalan pakai mata dong. Asal tubruk aja. Maafnya, Bang. Saya teh lagi nyariin pujaan hati saya. Kekasih hati saya. Makanya teteh barusan saya jalannya enggak fokus. Bentar. Kita sama ya? Gue juga lagi nyari kekasih hati nih. Pacar lo jualan di sini juga? Enggak tuh, Bang. Dia teh baru datang dari Jakarta. Cuman dianya sekarang hilang. Katanya sih dia teh lagi nyariin abangnya. Bentar deh. Kok nasib kita sama ya? Gue selain nyari kasih hati gue juga lagi nyari adik gue. Nah, dia hilang tuh dari terminal, namanya Juleha. Juleha? Namanya adik abang? Juleha? Jangan-jangan abang tuh kakaknya kekasih hati saya? Lo kenal Juleha? Lo tahu deh di mana? Tahu atuh, Bang. Juleha teh tinggal di rumahnya Rapi. Ya, cuman nih, Bang, kalau misalnya nanti abang ketemu Juleha, abang teh bilangin aja sama dia jangan tinggal di sana, bahaya. Bentar deh. Dari tadi lo nyebut namanya Rafi. Maksudnya Rafi temennya Ciput? Abang teh kenal Rafi sama Ciput juga? Wah, berarti kita nih plan. Aduh, bentar deh. Wah, ternyata mereka ngerjain gue. Jadi selama ini mereka sengaja kagak ngasih tahu gue kalau si Juleha tinggal di rumahnya Rafi. Gue pan udah ngubek-ngubek Bali buat nyari Juleha. Buset dah tuh anak. Bener pisan atuh. Rapi itu, Bang, orangnya teh nggak baik. Abang teh harus hati-hati sama Rapi. Tapi, Bang, abang teh kok bisa kenal sama Rapi sama Ciput? Jadi begini, awalnya gue kerjasama sama mereka buat ngerjain si Juleha. Nah, gue sengaja tuh nyuruh mereka buat nyopet Juleha. Biar si Juleha kagak ketemu sama si Bule yang dikagum-kagumin itu. Namanya si Gopani. Wah, Leha teh harus tahu kebusukannya si Rapi. Biar dia teh bisa ilpil sama si Rapi. Maaf ya, Van. Gara-gara gue jadi begini dah. Sini, gue tiupin dulu matanya. Dibuka dulu matanya biar bisa ditiupin. Aduh, Kak Leha tuh niupin-niupin, tapi bau banget. Iya bener, ini gara-gara belum makan, Pan. Maaf ya, tahan aja biar matanya enakan sini. Udah, tahan. Iya, tutup hidungnya.
Kenapa nih? Raf, ini tadi matanya kemasukan pasir. Masukan pasir gimana? Kok bisa? Bisa. Lo pasti ini gara-gara ini. Lah, gue ikut ya. Enggak. Gara-gara lo nih adik gue jadi kayak begini. Lah, kenapa? Usahain dong lo. Sampai adik gue kenapa-napa, lo jawab lo. Ini gue yang dimarahin. Gue tiupin. Lagi-lagi deh, maksud kamu nggak lagi-lagi? Jadi kamu nggak mau bantuin aku gitu? Ya ampun, tuh masih kayak gitu sih. Ini ya, kamu tuh harus jadi cewek tuh harus strong dong, strong. Apaan sih strong-strong? Kalau sampai si Rafi tahu itu gara-gara kita, terus mau apa? Si tuh mau di penjara. Kalau sini mah ogah. Udah biasa aja dong. Agak mau ngasih ini buat nama-namain biaya operasinya Fanny. Gak usah, gue bisa duduk kok. Jelah, pakai malu-malu deh, gak apa-apa. Prima aja buat nama-namain. Ini dari mana? Abis jual kalung. Emang bener lo, gak apa-apa nih? Gak apa-apa, udah. Makasih. Mbak Raffi. Benernya ini bukan salahnya Leha. Ini semua gara-gara Titi. Titi yang bikin mata Fanny jadi kelilipan pasir. Awalnya Titi sama Nana mau ngerjain si Leha. Malah kena si Fanny. Maaf ya bang ya. Maafin ya Leha. Ternyata bener feeling gue. Si Julia hatinya baik. Salah gue nilai dia. Yaudah, gue harus tunggu sobat dulu. Iya. Beneran. Oke. Syukurnya si Fanny gak apa-apa. Semoga cepat sembuh deh. Ya maafin gue. Gue khawatir banget soalnya. Kalung beli. Gelangnya. Bagus-bagus ini. Berapa? 20 beli. Oh, bang. Ini berapa nih kalungnya? Kalung 50. Lama. Pinjem tangan-tangan ya. Ini buat gue nih. Bagus ya? Cocok itu. Sama. Suka. Anggap aja ini tanda permintaan maaf gue sama lo. Kasih. Gue yang makasih. Ya. Ini belum dibayar. Sorry, gak lupa. Mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini. Tepiskan sepiku bersamamu. Bagiku semua sangat berarti. Ku ingin bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini. Abang gue.
Joni. Bang Joni. Eh. Abang, ya ampun bang. Oh, Jon, gila kemana aja lu? Oh, ternyata benar. Lu sengaja nyembunyiin Leha dari gue. Nyembunyiin apaan? Itu justru nyariin lu. Lah, Bang Joni kenal sama Raffi. Dia yang nyopet lu, Leha. Ya kan lu yang nyuruh, gimana sih? Nyuruh gimana? Lu nyopet gue? Enggak kan. Sampai gue terlantar, sampai gak punya apa-apa, sampai numpang di rumah orang, itu semua gara-gara lo. Bukan. Lo udah bohongin gue selama ini, nih gelang lo, ambil lagi. Ya, pergi, pergi. Ntar gue jelasin jalan. Jon, Jon. Ah, lu begini sih? Oh, lo jadinya. Aku tinggal ikut-ikutan. Bayarinnya. Itu gue yang bayar. Aduh bang, lepasin dong bang. Lepasin tangan Leha bang. Lepasin tangan Leha. Eh Leha, sadar Leha. Lu kan udah kagak gue pegangin lagi. Bang Joni sekarang jelasin sama Ayu. Ngapain pakai jadi Raffi nyopet Leha? Ngapain bang? Jadi gini Leha, gue ini kan sayang banget sama lo. Gue kagak mau lo disakitin sama cowok kagak bener. Nah, gue yakin tuh, si Giovanni itu cowok kagak bener. Apalagi lo kenalan di Facebook. Giovanni itu cowok beneran bang, ayo udah ketemu. Nah, terus sekarang? Kenapa kagak sama dia? Malah sama si Raffi. Gue yakin dia pasti udah nyopet lo. Eh, dia pasti udah bohongin lo kan? Bang, yang tukang bohong itu sebenarnya si Igo bang. Igo tuh pura-pura jadi Giovanni di Facebook. Igo yang tadi? Iya, yang mana wah, lagi? Eh, ngapain sih bang? Apaan sih? Udah jadi panjang urusannya nanti. Eh, gue dikasih pelajaran tuh anak. Kagak usah diajarin, biar dia belajar sendiri, bodoh. Udah yuk, Leha pengen balik ke Jakarta. Serius lo mau balik ke Jakarta? Iya, udah gak betah sini, bete. Waduh, sebelum balik ke Jakarta, gue mesti ketemu bidadari gue dulu nih. Eh, Leha, gini aja deh. Mendingan kita balik ke Jakartanya naik pesawat aja. Besok gue balikin tiketnya, sekarang kita tidur di hotel. Gimana ya? Hotel, bang? Yang kayak orang kayak gitu, yang ada kolam renang sama spanya, ya? Oh. Iya, mau, bang. Ayo, bang. Ya, tadi marah-marah. Sekarang cengengesan. Udah, yuk. Dasar emosi labil. Joni nyari hotel aja lama amat ya. Hotel kan ngamprak di sini. Jadi kepikiran sama Raffi. Coba ada Raffi di sini. Iya kan? Gua kagak pelang apa lo mau ada di sini kayak yang betelor. Ah. Stop, stop Leha, stop pikirin Raffi. Dia tuh udah bohongin lu. Stop. Apa lo mau join? Hah? Kalau lo gak suka gue deket sama Julia ya? Gak suka kayak gini cara lo. Aduh ya Raffi. Ya Raffi. Ya Raffi kalau bonyok-bonyok, kasihan dong ya Raffi. Operasi plastik tuh mahal sekarang. Sekali lagi lo masih keluarga gue. Habis lo. Gara-gara lo tuh, Julia pergi. Julia pergi. Aduh, akhirnya. Yang Raffi, kamu jauh-jauh aja deh dari dia. Lagian mah, Julia pergi bukan gara-gara aku atuh. Dia teh pergi gara-gara kamu. Kamu teh udah bohongin dia, udah nyopet dia. Kamu nyopet juga kakaknya sendiri. Itu buat kebaikan dia juga. Nah, selalu tahu ya. Aku tuh butuh duit buat biaya operasi adek gue. Benar itu, Kak. Kak, Fanny tahu kakak sayang banget sama Fanny. Kakak nggak perlu ngelakuin itu. Kasian Kak Juleha. Kakak harus minta maaf sama dia. Sudah terlambat. Belum, Kak. Kakak harus kasih tahu ke Kak Juleha kalau itu untuk Fanny. Dia harus tahu kalau kakak itu orang yang baik. Ayo, Kak. Kak, Kak Igo. Ih. Kata si Ciput, Julia sama abangnya nginepnya di daerah sini nih.
sini. Gue mau minta maaf sama lo. Gue kagak usah dekat-dekat. Lo dengerin gue dulu. Lagi-lagi gue terjun nih. Lo dengerin gue dulu sekarang. Gue tuh terpaksa nerima tawarannya Johnny buat nyopet lo. Karena gue butuh duit, Jo. Buat operasinya Svani. Lagian abang lo tuh bener. Dia gak pengen lo kenapa-napa. Emangnya kagak ada kerjaan lain? Ya kerjaan sih banyak, cuman gak cukup. Ya abang lo nawarin, duitnya banyak, ya udah. Oke, gue tahu gue salah. Gue gak jujur sama lo. Gue benar-benar minta maaf sama lo. Please maafin gue. Jol. Gini deh. Kalau lo emang maafin gue, gue tunggu lo besok di sini. Segala kekurangan, semua kelemahan, kau jadikan cinta. Besok jam berapa? Tanpamu aku tak bisa. Mencari cinta sejati tak ku temukan. Darimu aku bisa merasakan kesungguhan hati, cinta yang sejati karenamu. Mudah-mudahan si Jol udah maafin gue. Kalau lihat ekspresinya tadi sih dia udah gak marah lagi sama gue. Cuma kita gak tahu hatinya. Udah cukup lebih uang gue. Untuk operasi Fani. Kok gak ada uang gue? Gila, duit gue mana ya? Gila, gue tunggu dimana uang gue? Gila, aneh. Kemana lagi coba gue harus cari uang untuk dapetin biaya operasi si Fani? Tuh orang gak tahu apa. Seberapa berat perjuangan gue ngumpulin tuh duit. Telah ku temukan yang aku impikan, kamu yang sembuh. Halo. Iya betul. Si keluarga Evani. Oh. Iya sus, kenapa sus? Kok besok? Enggak kan? Masih berapa minggu lagi kan? Iya, sus. Iya, sus, baik, sus. Berjalan mencari cinta sejati tak kutemukan. Darimu aku bisa. Kemana lagi coba aku harus cari uang untuk dapetin biaya operasi si Fani? Kesungguhan hati, cinta yang sejati karenamu. Raffi, kamu kenapa? Fani, tadi rumah sakit telepon gue. Katanya jadwal operasinya Fani dimajuin jadi besok. Karena dokter gak mau ambil resiko gara-gara mata Fani kemasukan pasir kemarin dan harus cepat dioperasi. Gitu. Ya, tapi sekarang masalahnya duit yang gue kumpulin selamanya tuh gak ada, hilang. Gila, gue harus cari duit dimana coba? Udah, kamu tenang aja. Aku bisa bantu kamu kok. Buat operasi Fani. Bentar. Oh, enggak. Gue harus yang terima. Sorry. Kenapa? Nah, sekarang duit gue hilang. Dan lo pinjemin gue duit. Gimana cara gue bayarnya? Enggak deh, makasih banyak.
Udah deh, kamu gak usah mikirin itu dulu. Kamu terima aja. Emangnya kamu gak mau Fanny ngeliat lagi? Terima deh. Gue gak bisa bayar ya. Ayo terima. Kamu gak perlu pikirin gantinya kok. Aku ikhlas. Gue gak perlu gantinya. Kamu gak perlu ganti kok. Serius? Maksudnya gue gak perlu ganti ini semua? Iya. Lo yakin? Yakin. Makasih banget ya. Gue gak tahu harus bilang apa sama lo. Makasih banget. Iya, sama-sama. Tapi aku minta satu hal. Aku minta kamu jauhin Juleha. Tinggalin dia. Oke? Sini mau minta maaf. Maafkan akunya. Gue tuh di sini lagi janjian sama Raffi. Lu liat Raffi nggak? Raffi? Tadi teh aku lihat dia. Dia lagi jalan sama Nana. Hah? Bohong? Enggak. Aku nggak bohong atuh. Jadi bohongin gue lagi dong. Igo, gue maafin lu, ya. Besok udah mau balik ke Jakarta. Emangnya harus balik ya? Ya udah, gue anterin ya ke bandara. Kagak usah. Jadinya naik bus sama Bang Joni, tiket pesawatnya kagak dapet. Maafin tapi ditinggal. Mah bisa nih. Lompat juga nih. Dia. Balik aja deh. Yuk. Yuk. Dua ya. Ya. Terima kasih. Ayo, sini jingo. Eh, cepet. Fanny mana? Kok udah jualan sih? Wah. Memangnya Mas Joni gak tahu? Fanny lagi di rumah sakit sekarang. Operasi matanya. Operasi mata? Di rumah sakit mana? Waduh, padahal sore ini gue sama Julia mau balik ke Jakarta loh. Oh, jadi ini Bang Joni kakaknya Juleha. Kasian mereka. Jauh-jauh datang dari Jakarta, malah jadi susah. Sekarang Bang Joni gak bisa ketemu gadis pujaannya. Juleha juga gak bisa sama Bang Raffi. Mau balik ke Jakarta? Iya. Aduh. Bang Joni. Wah, beruntung lo. Kalau aja gue kagak ingat waktu itu Juleha bilang buat ikhlasin semuanya. Habis lo sama gue. Lu udah nipu adek gue mentah-mentah. Ya. Saya teh minta maaf. Bang Joni, Bang Ciput. Ada yang mau Titi ceritain nih tentang Nana. Kemarin, Titi ngeliat Nana ngambil uang di tempat tidur Bang Raffi. Si Nana ngapain tuh? Nah, ini dia nih yang aku cari. Raffi gak boleh deket-deket sama Juleha. Dia harus tunduk sama aku. Jangan-jangan duit operasinya untuk Fanny itu cuma pura-pura dikasih Nana. Padahal itu uang simpanannya Raffi. Waduh, Raffi sama Juleha harus tahu soal ini. Juleha tuh harus tahu kalau Raffi jalan sama Nana tuh karena terpaksa. Bener banget. Iya bener sih kak.
Bang, kenapa jadi begini sih, Bang? Apa salah nasib lu? Maaf, Missy. Aduh. Kenapa lu? Iya, lihat abang gua enggak? Katanya keserempet mobil terus dibawa ke sini. Abang lu. Ih. Ih, Bang Joni. Ya ampun, Bang. Alhamdulillah, Bang enggak apa-apa. Kesehatannya gimana nih? Abang enggak bikin panik aja. Jon. Lu kecelakaan. Hah? Ini lagi rame-rame. Ini apaan sih? Aku rencanain ini semua untuk buktiin kalau Nana lah dalang dari semua ini. Maafin aku ya, Nak. Bang, uang yang dikasih ke Abang itu sebenarnya uang Abang sendiri. Uang itu diambil Nana dari kamar Abang. Aku lihat sendiri kok Nana ambil uang itu dari kotak. Gak gue lu sejahat itu, Nak. Kecewa gue sama lu. Dengerin dulu, aku tuh... Dengerin apa lagi? Raffi. Ya, Nak, kamu tuh emang salah. Kakak juga gak bisa belain kamu. Kamu tuh udah bikin mau kakak juga. Dengerin tuh abang lu tuh. Raffi. Gue udah salah sangka sama lo selama ini. Gue minta maaf ya. Maafin Nana juga sih. Kan semuanya ini udah gak penting, Raff. Yang penting Fanny udah bisa operasi. Ya kan? Maafin aku. Maaf, Satu. Aku kayak gak tau apa-apa kok. Ya udah, yaudah semuanya. Udah beres, udah clear semuanya ya. Gue minta maaf juga kalau gue ada salah. Sekarang tinggal kita tunggu Fanny. Dokter, ada sih gimana dok? Jalan dok. Operasinya berjalan dengan lancar. Kelihatan Fanny sudah bisa normal kembali, tapi memang butuh beberapa waktu untuk pemulihan. Alhamdulillah, makasih dok. Ya, saya tinggal dulu. Normal kembali, Raffi. Selamat ya. Alhamdulillah. Makasih banget. Udah tuh. Apaan sih? Pegang-pegang. Kalian berdua tuh bukan muhrim. Ya pegang juga kali. Van. Fanny. Akhirnya. Iya, Fanny. Bagaimana matanya? Wah, pasti nanti kalau sembuh, melihat kamu Mas seperti gantengannya nambah jadi 360 derajat ya. Ini sih, muka lo cepet itu bilang ganteng. Tinggal. Kamu yang perlu setrika. Aduh, yang Fanny gimana matanya? Udah bisa lihat. Takut ya? Ciri-ciri. Jadi ini sekarang mau dibawa ke ruang mana lagi, Dok? Bisa langsung dibawa ke ruang perawatan. Oke, saya yang bawa. Kakak pernah janji sesuatu sama aku. Katanya kalau mata aku udah sembuh, kakak mau nikah. Dan kayaknya kakak udah dapet perempuan yang tepat deh. Ya kan? Tuhan tolong aku, katakan padanya aku cinta. Emang biasanya kalau habis operasi mata kan biusnya tuh deket otak. Kadang-kadang kalau masih belum hilang biusnya, efeknya jadi kayak gitu, ngomongnya suka ngelantur. Yeah. Kenapa lo? Rese banget. Malam ini malam terakhir deh gue di Bali. Besok udah balik ke Jakarta. Udah lah, gak usah balik ke Jakarta. Sini aja sama gue.
Gue gak pengen kehilangan lo. Gue sayang banget sama lo. Gue juga sayang sama lo. Benar tuh. Benar. Gini deh, gimana kalau gue janji bakal balik lagi ke sini, tapi lo kerja yang bener dulu. Gue bakal kerja yang bener, tapi lo juga janji lo harus balik ke sini lagi. Ya iya, gue bakal balik lagi ke sini kalau lo udah kerja yang bener. Gak mau. Lo janji dulu, baru gue kerja yang bener. Siap. Pokoknya Fanny punya gue, lo kagak boleh deket-deket lagi. Wah, enak aja. Masih inget ya, kalau kamu gak datang, Fanny ini jadi milik saya. Ih, Fanny. Tuh kan salah, siapa ganteng dia dapat. Siapa suruh buka aja. Ikut aja so. Lepas ini sampe ya. Kak Raffi. Kayaknya juga gue udah lanjut. Itu. Udah lah. Pada gede juga. Kayaknya gitu sih. Makanya aneh banget. Wah, mereka punya urusan mereka sendiri, kita punya urusan kita sendiri. Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Dua mata kulitnya bersuri, bukan meracuk, ku sungguh cinta. Cinta biarkan ada dan kita takkan berpisah. Hanya maut yang bisa memisahkan cinta. Aku akan berjanji demi bumi yang ku pijak, dan ku dampingi dirimu selamanya. Apa kata dunia bila ku tak punya cinta? Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Buah nangka kulitnya berduri tak bisa. Apa kata? Saya cuma iseng aja biar bisa kenalan gitu sama cewek cakep. Tapi mah, sekarang hati saya udah kepatil sama Leha. Leha, I love you, Pul. Kita nikah yuk. Nikah aja mampu dikelapin, no. Kamu saya pecat. Aduh. Jangan Leha. Leha, tungguin A.A. tuh, Leha. A.A. mau minta maaf, Leha. Ya, Leha. Leha, tungguin A.A. tuh. Leha, tunggu. Pisau mana pisau? Pisau mana pisau? Gue belah beneran dari lu mau. Ya ampun ya Leha. Gila ya amit-amit. Gue ketemu tukang tipu kayu lagi amit-amit. Ya yang Leha. Kalau saya teh gak nyamar jadi Mr. Gio di Facebook mah. Ya Leha mana mau ketemu sama saya. Tukat balian 191. Nah, ini dia nih. Iya. Yeah. Assalamualaikum. Mister. Mister Bule. Yes, what can I help you? Excuse me, Mister. Gimana? Udah ketemu belum sama adik gue? Itu tuh, yang cantik banget. Wah, kadang ngerti. Beautiful, beautiful. Leha, si Juleha. No, not anymore. Go away, Juleha. Mister, Mister. Go away. Mister ganteng. Buset dah. No, go away. Gue udah kelar ngomong nih. Adik gue begini ceritanya. No, Mister. Not Juleha anymore. Go away. Waduh. Pasti Bule udah ketemu tuh sama Leha. Tuh kan, benar dugaan gue. Leha bakal ditolak sama si Bule. Leha, lo di mana sih sekarang? Mau cari kemana coba? Ini HP siapa ya? Aduh, 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 aduh
Bang, minta tolong dong, Bang. Gue kecopetan ya, yang harus ngambil tas gue. Maaf, cuma tolong. Maaf, gue jadi nyelesa sendiri ya. Gini, Bang, gue minta tolong, gue minjem HP Abang. Soalnya mau nelfon Abang gue, biar gue dijemput di sini. Jadi sempurna di matamu, ku tak bisa salah, harus selalu putih kamu ini itu. Hey girl, kamu mana mana gue di sini dong. Curian ya bang, lapar ya? Ini makan, gratis kok. Wah, ternyata di Bali ada bidadari ya. Makasih abang, ini bang makan aja. Nih. Bidadari di Bali kan kacamata hitam. Bidadari, lo tiap hari jualan di sini? Iya, biasa sih muter-muter sini aja. Cinta sejati aku. Tapi kan kamu udah punya tunangan. Ya, namanya juga cinta, kita teh nggak bakal tahu kapan datangnya. Datangnya mah nggak diundang, pergi mah juga nggak diantar. Kayaknya kamu tuh harus terima kenyataan deh. Kalau Titi tuh emang jodoh kamu. Eh, nggak bisa gitu atuh. Yang namanya jodoh itu kita teh nggak bakal pernah tahu. Deh. Coba aja ada keajaiban dan Leha jatuh dari langit. Aku tak yakin, itu pasti pertanda kalau Leha tuh emang jodoh aku. Yes! Iya yang Leha? Jatuh dari langit kan? Ini? Jodoh nih, jodoh. Kok pingsan sih? Tuh. Jangan. Habis buatan dong. Jangan, jangan. Halo. Kok di mana lagi nih? Ya, yang kamu tuh lagi di hatinya A'a. Kan kamu jodohnya A'a. Hei, pain. Aduh, ini kok pada kasar.
Lu sih. Ngapain lu di sini? Harusnya gue yang nanya ngapain di rumah gue. Rumah lo? Mana gue tahu nih rumah lo. Orang tadi gue lagi jalan-jalan nyari abang gue. Terus pingsan gara-gara kelaparan, bangun-bangun udah di sini gue. Ya lo nanya dong, kalau lo pingsan tanya dulu di rumah gue bukan. Di rumah lo bukan nih? Di rumah gue, ya kan? Ya udah. Ini dia yang aku. Intipnya. Lo pikir rumah gue tempat penampungan bambak terlantar kayak dia? Siapa yang bambak terlantar? Lo? Dan gue bukan pacar lo ya. Gila, lo nih, sini. Mau kemana ya? Apa nih? Kak Raffi. Biarin aja sih Kak Leha di sini dulu sampai dia ketemu sama kakaknya. Yaelah, kalau kagak diizinin juga gue bisa nyari tempat sendiri. Enggak. Kak, emang kakak tega kalau aku ada di posisinya Kak Leha? Iya, Pi. Mana emang tega? Ah, diem lu. Ya udah. Sampai boleh ketemu sama dia nih. Out. Thank you, my man. Mesum lagi di rumah gue. Dan macam-macam ya, Sal. Kejar ya. Nih, boleh duduk gak gue nih? Boleh? Tahu. Udah boleh. Makasih. Yang benar, Mas. Si cewek monster itu tinggal di rumah sampai Anas. Kenceng banget sih mulut lo. Masa gue bohong, lo ceknya sendiri ke dalam tuh. Gara-gara si Igo nih. Dibawa kesini lagi tuh cewek. Lo tau gak? Dia tuh nyari abangnya. Dia telepon deh abangnya, dia suruh jemputnya. Iya, Mas, ya. Bisa pakai handphone gak sih lo? Ini tuh dulu, Mas. Makanya handphone gue stop bayangin gaya deh. Diangkat, Mas. Gila nih. Gimana ini? Ini masalahnya. Kalau dia lama-lama di sini, ntar bisa tahu lagi kita yang nyopet. Nggak benar. Kalau benar gimana? Kaki gua udah gempur nih, mondar mandir. Tetep aja kagak ketemu. Awas lu kalau kerjaan gue. Cari dulu, Mas. Nanti juga ketemu. Nah, maaf, Mas. Selagi sibuk. Kecat. Halo. Halo. Cari tuh 7 hari 7 malam si Juleha. Jadi kan tidak ada yang ganggu aku sama si Fani. Fani sayang. Situ. Fani, kalau bukan emergency atau urgent, aku nggak akan jaga kamu di sini. Emangnya siapa yang sakit? Aku. Fan, kamu tahu nggak, Fan? Sakitnya tuh di sini. Aduh ya, aku tuh sakit hati banget kalau kakak kamu sampai jadian sama cewek lain. Aduh, bisa bayangin aku. Itu bukan urusan aku. Tunggu. Bentar. Pegang deh. Ini buat kamu. Aku minta tolong banget.
bantuin aku jadian sama kakak kamu ya, please. Begitu aku resmi jadian sama kakak kamu, aku kasih lagi deh sisanya. Ini DP buat kamu ya. Please, 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 please. Gak bisa. Aku gak bisa nerima uang ini. Emang kamu pikir kakak aku itu barang? Dan aku gak mungkin ngambil uang itu dari kamu. Aku tuh gak bisa disogok. Lagian, jodohnya Kak Raffi itu ya jodohnya Kak Raffi. Aku gak mau ikut campur. Aduh Fanny, kamu jangan kayak gitu dong. Ini tuh menyangkut masa depan aku sama Raffi. Kamu sebagai adiknya itu harus ikut andil, ya? Ayo dong terima ya, ya, ya. Fanny, please. Enggak. Fan, 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 fan. Ayo dong terima, terima. Gak bisa. Oke deh, oke, 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 oke. Oke, kalau kamu emang gak mau terima uangnya gak apa-apa. Cuma aku minta tolong sama kamu. Please, tolong bantuin aku jadian sama Raffi ya. Please, Fan, ya, ya, ya. Pokoknya enggak. Selama ini tuh Kak Raffi udah jaga aku dengan baik. Gak mungkin aku hianatin dia. Apalagi maksa-maksa dia jadian sama cewek yang belum tentu dia suka. Tapi Fanny, Fanny tolong dong Fanny. Fan. Ah. Hei, ada Fanny. Kebetulan kita ketemu di sini. Aku tuh mau minta bantuan sama kamu. Aduh, aku lagi mau jualan dulu. Eh, jangan, atuh sebentar aja. Jadi gini, aku tuh bener-bener cinta sama Leha. Tapi aku lihat Leha mah deket sama Rapi. Kamu maunya bantuin aku jauhin Leha sama Rapi? Biar Leha tuh sama aku aja. Kamu tuh ternyata 11-12 ya sama Nana. Udah deh, mendingan kamu kerja sana, aku juga mau kerja dulu. Tunggu atuh, kok malah pergi? Ini kumaha? Kamu maunya bantuin aku? Gak mau. Ya ampun, aku sama Kak Raffi tuh cuma bantuin Juleha aja buat nemuin kakaknya. Gimana caranya Kak Juleha mau ketemu sama kakaknya kalau gak dibantuin sama Kak Raffi? Aneh banget sih. Jadi Juleha teh nyariin kakaknya? Ini teh kesempatan bagus buat saya. Kalau saya teh bisa nemuin kakaknya Juleha, Juleha teh pasti lope-lope nih sama saya. Tapi muka kakaknya teh gimana ya? Kakak Juleha! Kakak Juleha! Kakak Juleha! Aduh, sorry, sorry. Sorry, nggak sengaja. Maaf juga. Isi abang nih. Ih, banyak banget. Lagi, Pak. Awas ya. Nih. Ada cinta yang ku rasa. Cie, cie, cie. Romantis banget. Kok jam segini udah pulang nih? Gak dagang. Udah habis dagangannya. Ini aku habis ambil lagi. Yaudah. Cie, cie. Mau kemana? Nanti gue gak ikut ke pasar ya. Mau nyariin abang soalnya. Yaudah. Oke. Okay. Ya jadi. Pan, gue cabut dulu ya. Kaleha mau nyari kakaknya di daerah mana? Di Kute. Oh, Kuta. Kali aja kan abang gue lagi goda-godain bule yang lagi jemur di pantai. Yaudah, cabut deh. Oke. Okay. Dah, Kak. Ya yang Leha mau cari kakaknya. Biar AA anterin ya. Naik Vespa AA. Kemanapun ya yang mau, AA anterin. Jangan mau, naik Vespa-nya dia udah tua tuh, sering mogok. Mendingan sepeda gue, dijamin gak pernah mogok. Jangan sembarangan ngomong atuh. Vespa itu udah CS-an sama AA. Mau kemanapun juga awet, kuat.
strong kayak AA. Apaan sih, main nyamber aja sama lo. Aja lo, kayak tergandeng aja main nyamber-nyamber. Sebenernya aja kompor meleduk satu. Dimana-mana tuh mendingan juga naik Vespa. Nanti ya yang leha itu tinggal duduk manis, gak usah goes-goes. Ya, ayo, ayo sama A, enggak, ayo sama A. Ayo. Udah. Stop. Buset deh, ini tangan gue bisa melar, tarik-tarik mulu. Udah, gue jalan aja, lebih aman. Sini. Ntar capek lo ya, yang. Gara-gara lo nih. Aku juga deh. Aku jalan dulu ya, Kak. Hati-hati ya. Apa yang masih di sini nih? Menjaga rumah gue? Enggak nih, aku cuma mau bilangin aja sama kamu nih. Leha itu, iya yangnya aku. Jadi kamu mendingan khusus. Jauh-jauh deh. Nggak usah deket-deket. Apaan sih lo? Tuh, kentelnya ya. Ada di belakang. Cocok dulu. Segini aja nih cairannya. Gini? Sapunya di belakang pintu, depan kamar. Ya? Sapunya di depan kamar. Gue balik udah bersih. Enak aja. Gimana tuh? Emang aku dipikir pembantu apa? Ini betis sudah mau copot kalau ketemu juga sama Bang Joni. Ngumpet di mana sih tuh orang? Pan, lo dagang sampai sini-sini juga? Iya, di tempat biasanya lagi sepi, Kak. Julia udah ketemu sama kakaknya. Lon. Ya udah, mendingan kita nyantai-nyantai aja di pantai sekalian nemenin aku jualan yuk. Ayo, boleh. Yuk. Sama Fanny. Kalau dia di Bali terus, yang ada yang Raffi sama Kak Igu menjajar dia terus. Gak bisa, nak. Aku gak rela. Aku gak rela sampai dia jadian sama Igo. Pokoknya, Tuce harus buru-buru balik ke Jakarta. Aku tahu gimana caranya bikin Tuce balik ke Jakarta. Gimana? Apa kata dunia bila ku tak punya cinta? Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Wah, nangka kulitnya berduri, tak disangka hatiku tercuri. Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Wah, nangka kulitnya berduri, bukan meracuk, ku sungguh cinta. Akan berjanji demi bumi yang ku pijak, dan ku dampingi dirimu selamanya. Apa kata dunia bila ku tak punya cinta? Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Buah nangka kulitnya berduri tak disang. Apa kata dunia bila ku tak bersama? Adik gila, apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Buah nangka kulitnya berduri tak disang. Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Buah nangka kulitnya berduri bukan meracuk. Akhirnya kita bisa ke darat ya, Bang. Selama ini cuma Facebook kan, cuma SMS.
Leha dateng bang, liat kaos Leha. Fall in love. Gampang banget sih cipet. Jangan-jangan sih penting lagi. Pokoknya nanti kalau ketemu, Bang Jopani lamar Leha ya bang. Lamar, kagak usah pakai lama. Aduh, Leha love you bang, love you full. Sekarang Leha telepon abang dulu ya, biar kabarin kok. Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Buah langka kulitnya bersuri, bukan merajuk. Ku sungguh cinta. Cinta biarkan ada dan kita takkan berpisah. Hanya mau yang bisa memisahkan cinta. Aku akan berjanji demi bumi yang ku pijak, dan ku dampingi dirimu selamanya. Apa kata dunia bila ku tak punya cinta? Apa kata dunia bila ku tak punya cinta? Malah pake putih mumpet juga lagi. Gue tahu. Gue ke rumah Bang Giovanni dulu, baru telepon Bang Gio dari situ. Untung udah gue tulis alamatnya Bang Gio. I'm coming Bang Gio. Mana kartu gue? Wah, gila lo. Nggak lagi-lagi deh, gue bantuin lo jadi copet bohongan. Lo kalau pilih korban yang bener dong tuh. Cewek apa monster? Iya ya. Hei, sembarangan aja lo ngatain aja gue monster. Lo pada mau, bayaran lo pada gue potong. Oh, lo yang namanya Johnny. Tuh bener tuh adek lo tuh, monster tuh. Hah? Yeah. Harusnya gue dapet bayaran lebih tuh gak lo? Nih, gue ditimpuk dua kali sama dia. Urusan lo. Sudah. Yang penting kan adanya si Mas. Sudah kehilangan alamat si bule itu. Sekarang pulusnya mana? Nih, bentar. Hah? Sekarang adek gue mana? Tau. Balik terminal kali. Terminal? Gue udah ubah-ubah tuh terminal. Mondar mandir kagak ada. Urusan lo. Kurang nih duit lo nih. Kurang gimana? Bentar dulu. Gue telepon aja kali ya. Kalau kagak ada gimana? Bentar. Nah, itu bukan urusan saya. Apa jadi sini? Kok gimana? Mendingan gini deh. Lo pade, bantu gue cari dia. Ya. Gak mau gue. Udah deh. Gak mau urusan sama lo, apalagi sama dia lo. Iya mas. Ini mas serem. Monster. Udah jalan. Sekarang bagaimana urusannya? Hei bagian lo. Bagian gue boleh lebih 20%. Kok bisa begitu? Tunggu gue pukul 2 kali. Pakai sepatu. Jualan? Ini aku mau jualan, tapi mau nganterin makanan dulu buat kakak dan kak Cipu. Makasih. Boxnya orang dari lain, malu lah. Ini yang buat kakak. Iya, gak apa-apa sama aja. Gimana nama kalian? Masaknya. Gak usah lah, kalau mati suri aku kan masih bisa ngeliat. Kakak gak usah cari uang terus buat aku. Mendingan uangnya tuh buat kakak nikah. Tiri, kakak nikah kalau mata kamu disembuh. Mana kakak ada dulu, Pak? Gak usah. Apa kata dunia bila ku tak bersama?
kamu. Buah langka kulitnya bersuri, bukan meracuk, ku sungguh cinta. Tapi yang ada dan kita takkan berpisah, hanya maut yang bisa memisahkan cinta. Aku akan berjanji demi bumi yang kupijak, kan ku dampingi selamanya. Assalamualaikum. Ini apa ya? Camping ya? Ini udah capek pisan ya kerja kayak gini. Aduh. Tapi mah kalau dilihat-lihat, aku sama Mr. Gio mah gak beda jauh. Ganteng, sama. Tinggi, ya 11-12. Mr. Gio mah 11, aku mah 12. Malah tinggian saya. Enaknya coba berjemur kayak gitu. Waduh. Waduh. Bang Giovanni, ya, ternyata beneran ganteng. Bukan Photoshop ya, Bang. Ini leha, Bang. Bang, ini leha. Itu leha. Kalau cek di Facebook aja kagak pakai malu. Bos, gila ini. Yes, yes sir, yes sir. Yes, bos, yes, bos. Bang, Bang Gio. Leha ngapain kesini? Iya, Bang. Pembantunya aja tahu nama Leha. Berarti emang Leha cocok ya, Bang, jadi istrinya Bang Giovanni. Istri Bang Gio, istri Bang Gio. Itu mah saya. Kamu siapa? Ada hubungan apa kamu sama suami saya? Selingkuhan, hah? Bang Gio udah nikah. Mister, ini mah jodoh saya. Buktinya jatuhnya ke saya. Jodoh memang gak kemana ya. Jadi lu pura-pura jadi Bang Gio di Facebook? Iya. Maafkan ya. Awalnya teh. Gak diangkat, gak diangkat. Gimana lu? Pulsa lu habis nih. Wah. Baru beli 5.000 lu, Mas. Sini gue bantuin. Oh, ngapain sih? Taruh nggak? Taruh. Sok kuat lo. Kagak apa-apa, nggak enak gue. Nanti kalau gue udah numpang gratis di sini kan gimana gitu ya. Anggap aja ini gue bantu-bantu lo sebagai bayaran gue tinggal di sini ya. Udah, lo gak usah bayar sama gue deh. Ya? Ih, jangan mentang-mentang gue cewek terus lo pikir gue gak kuat. Ini gue bisa, kok. Ini gue udah bantuin. Tadi aja pingsan lo. Mau dibantuin, lo iya, ngapain sih? Ya ampun, Raffi, ngapain sih deket sama nih cewek? Ih, nih cewek tuh kecentilan ya. Dari tadi ketemu mulu, sampai nyamperin kamu segala. Kayaknya nih cewek tuh emang sengaja deh ngerebut yang Raffi dari aku. Apa? Ya, Yang. Iya, ya, Yang. Ya, Yang apaan? Cuma teman juga. Temen doang ribet lo. Temen tapi mesra ya? Oh iya, yeah, mesra. Ya mesra. Enggak, lu gak mesra sama dia. Mesra. Enggak, Igo. Apaan sih? Udah jangan nyebelin. Si, jangan nyebelin. Oh. Ada lu udah urus nih. Apa ngamuk-ngamuk? Udah tuh. Jangan berantem. Kak, kakak tuh sebagai kakak aku, belain aku dong. Udah gak apa-apa. Bentar lagi kan kalian jadi ipar. Hah? Ipar? Oh enggak. Udah bubar deh. Bubar gak? Malam juga. Ah, Rob. Dengerin dulu dong. Kau tuh harus usir nih cewek dari sini. Maksudnya dia tinggal di sini sih gratis anggap gitu. Anggap aja amal. Ini usahain tau gak? Shh, shh, shh.
Dengar kan tadi dia bilang apa? Kagak pape. Mendingan lo no yang pergi. Pacar bukan, tunangan bukan. Naksir doang. Wanita tak dianggap kan lo. Di sana-sana, gih, bisik. Ayo, bisaknya baru. Lagi minum nih gue. Mau jualan kak, tapi mau antar makanan dulu sih buat Kak Raffi. Oh, gue ikutan dong. Bantu-bantu. Sekalian gue mencari abang gue deh, kalau aja ketemu di jalan ya kan. Ayo, aku malah seneng kalau ditemenin. Sip, yuk. Udah semua ya? Oke. Terus balik ke gudang lagi. Ayo. Iya. Loh. Kak Raffi. Udah nggak datang. Terus ini kenapa ikut? Iya, ini tuh aku mau anterin makanan buat kakak. Bosen gue di rumah, kakak ada kerjaan. Kalau sini kan cepet tuh kakak pesan sama abang gue. Lo mau kemana nih? Gue mau ke tempat bos gue, mau nganterin beras. Vivian, gue ikut ya. Aduh, jangan deh. Kan gue bantuin, bantu. Tempatnya nggak enak masalahnya. Iya, nggak apa-apa. Bantuin lah, bantuin ngangkat, bantuin liatin deh. Kan gue jalan mengapa ya? Iya. Yuk. Udah ikut aja sama dia. Udah, gue sekalian nyari abang gue daerah sono. Dah. Pilihan di hatimu. Ku percaya kiri satu cintaku. Tuhan tolong aku, katakan padanya aku cinta dia. Bukan salah jodoh, dia untuk aku. Bukan yang lainnya, satu yang ku rasa. Pasti bukan salah jodoh. Bila cinta telah bicara, takkan aku mendekat kepadamu. Waduh, tak ingin ku menunggu janji. Aduh, apaan sih, nak? Tunggu, ini gak bisa dibiarin. Itu tuh, cewek pecantilan yang kerja-kerja sama Kak Igo. Kita ikutin yuk. Yaudah, buruan. Tuhan tolong aku, katakan padanya aku cinta dia. Bukan salah jodoh, dia untuk aku. Bukan yang lainnya, satu yang ku rasa. Bukan salah jodoh, cinta jangan cepat berlalu. Di sini temani hari-hariku berdua. Jalani kisah bersama, hanya ada aku, kamu, kita. Mana tuh si Johnny? Katanya sudah sampai terminal. Kok nggak kelihatan bidang hidupnya? Cuma nanti ya? Wah, asem. Katanya mau cari adiknya. Ini malah godain si Pani. Dasar playboy cap kesemak. Tuh kan, aku dua bidadariku. Mas Joni. Sudah ketemu adiknya belum? Belum. Tadi aku lihat di pantai loh. Pantai? Jauh dari sini? Pantai sih dekat, paling setengah jam. Setengah jam? Ya udah, bidadariku, abang pergi dulu ya. Jauh dulu ya. Dari. Fanny, boleh ya? Mas Iput bantu Fanny jualan nasi jinggung. Iya, boleh. Aku rapihin dulu ya. Oh iya, enggak usah. Biar. Duna, ini mobil ngapain sih pakai mogok segala? Aduh, aku lupa isi bensin. Gimana dong? Ya masa iya aku harus jalan sampai ke pom bensin? Jauh tau. Ya masa juga ini mobil aku tinggal di sini? Lagian kan ini juga demi Kak Igo. Amanya kamu mau Kak Igo direbut sama cewek lain? Iya, enggak. Oh.
Nih orang walaupun nyebelin tapi pekerja keras juga ya. Hebat, hebat. Kenapa jadi mikirin dia gue? Gue bersih-bersih dulu ya. Ikut, gue ikut. Raf, gue boleh nanya gak? Nanya apaan? Tapi jangan tersinggung ya. Tanya juga dulu lo. Itu si Fanny kenapa sih gitu mulu? Pakai kacamata hitam terus, emangnya dia... Iya. Udah kehilangan satu penglihatannya, Jul. Mata sebelahnya buta. Kerap kecelakaan. Tapi dia beruntung. Gak kayak orang tua gue. Mereka gak selamat. Ya, makanya sekarang gue kerja keras banget. Gue harus cari duit gimana pun caranya buat biaya operasinya, Van. Mesraan berdua di sungai. Nora tau kalau bercanda ya? Lempar-lempar batu lagi. Lu mau ikutan, ayo sini. Aduh, ini kok gue dibasahin sih? Lu jodohin gue. Nanti kalau basah aku dingin gimana? Ya, lu mau ngertiin. Ini. Ampun. Tuh, enak gak? Emang enak. Yang dituntut. Ya kamu main cantik dong. Bikin seolah-olah gak sengaja. Emangnya kamu mau? Kayak gue direbut cewek lain. Gak mau kan? Ya udah. Yaudah kita ikutin yuk. Oke. Aduh, buset deh. Woi, hati-hati dong bang. Sorry. Gila. Mata aku. Aduh. Kenapa ya, Van? Aduh, coba lihat. Kita harus balik aja ya, Van, biar bisa dibersihin matanya. Gawat nih kalau kena pasir, Van. Yuk. Ini kacamatanya nih, biar bisa dibersihin ya. Kita pulang aja yuk. Apa, Gek? Gak apa-apa nih, ini jatuhan tadi tuh ada orang. Gak sengaja, mengajar. Ayo, Van, yuk. Ayo, bantu, Gek. Tuh, ini. Ayo, bantu, ya. Aduh. Shit, dah. Mas, jalan pakai mata dong. Asal tubruk aja. Maafnya, Bang. Saya teh lagi nyariin pujaan hati saya. Kekasih hati saya. Makanya teh barusan saya jalannya nggak fokus. Bentar. Kok kita sama ya? Gue juga lagi nyari kekasih hati nih. Pacar lo jualan di sini juga? Enggak tuh bang, dia teh baru datang dari Jakarta. Cuman dianya sekarang hilang. Katanya sih dia teh lagi nyariin abangnya. Bentar deh, kok kita sama ya?
Gue selain nyari kasih hati gue juga lagi nyari adik gue. Nah, dia hilang tuh dari terminal, namanya Juleha. Juleha? Namanya adik abang? Juleha? Jangan-jangan abang tuh kakaknya kekasih hati saya? Lo kenal Juleha? Lo tau deh di mana? Tahu atuh bang. Juleha teh tinggal di rumahnya Rapi. Ya cuman nih bang, kalau misalnya nanti abang ketemu Juleha, abang teh bilangin aja sama dia jangan tinggal di sana, bahaya. Bentar deh. Dari tadi lo nyebut namanya Rafi. Maksudnya Rafi temennya Ciput? Abang teh kenal Rafi sama Ciput juga? Wah, berarti kita nih friend. Aduh, bentar deh. Wah, ternyata mereka ngerjain gue. Jadi selama ini mereka sengaja kagak ngasih tahu gue kalau si Juleha tinggal di rumahnya Rafi. Gue pan udah ngubek-ngubek Bali buat nyari Juleha. Buset dah tuh anak. Bener pisan atuh. Rafi itu bang, orangnya teh gak baik. Abang teh harus hati-hati sama Rafi. Tapi bang, abang teh kok bisa kenal sama Rafi sama Ciput? Jadi begini, awalnya gue kerjasama sama mereka buat ngerjain si Juleha. Nah, gue sengaja tuh nyuruh mereka buat nyopet Juleha. Biar si Juleha kagak ketemu sama si bule yang dikagum-kagumin itu, namanya si Gopani. Wah, Leha teh harus tahu kebusukannya si Rafi. Biar dia teh bisa ilpil sama si Rafi. Oh, maaf ya, Van. Gara-gara gue jadi begini dah. Sini, gue tiupin dulu matanya. Dibuka dulu matanya biar bisa ditiupin. Aduh, Kak Leha tuh niupin-niupin, tapi bau banget. Iya, bener. Ini gara-gara belum makan, Pan. Maaf ya, tahan aja biar matanya enakan sini. Udah, tahan. Iya, tutup hidungnya. Kenapa nih? Raf, ini tadi matanya kemasukan pasir. Masukan pasir gimana? Kok bisa? Bisa. Lo pasti nih gara-gara ini. Lah, gue ikut ya. Enggak. Gara-gara lo udah adik gue jadi kayak begini. Hah? Kenapa? Usahain dong lo. Sampai adik gue kenapa-napa. Tunggu jawab lo. Ini gue yang dimarahin. Gue tiupin. Bukan, malah si Fanny yang kena. Gak lagi-lagi deh ya. Maksud kamu gak lagi-lagi? Jadi kamu gak mau bantuin aku gitu? Ya ampun, tuh masa kayak gitu sih. Ini ya, kamu tuh harus jadi cewek tuh harus strong dong, strong. Apaan sih strong? Kalau sampai si Rafi tahu itu gara-gara kita, terus mau apa? Situ mau dipenjara. Kalau sini mah ogah. Udah biasa aja dong. Agak mau ngasih ini buat nama-namain biaya operasinya Fanny. Gak usah duit kok. Jangan pakai malu-malu deh, kapa-apa terima aja buat nama-namain. Dari mana? Abis jual kalung. Emang bener lo apa-apa nih? Gak apa-apa, udah. Makasih. Iya. Mbak Rafi. Benernya ini bukan salahnya Leha. Ini semua gara-gara Titi. Titi yang bikin mata Fanny jadi kelilipan pasir. Loh? Awalnya Titi sama Nana mau ngerjain si Leha. Malah kena si Fanny. Maaf ya bang ya. Maafin ya Leha. Ternyata bener feeling gue. Si Juleha hatinya baik. Salah gue nilai dia.
Ya udah, gue harus tunggu sobat dulu. Iya. Beneran. Oke. Syukur ya si Fanny kagak apa-apa. Semoga cepat sembuh deh. Ya maafin gue ya. Gue khawatir banget soalnya. Kalung beli. Gelangnya bagus-bagus ini. Berapa? 20 beli. Oh, bang. Ini berapa nih kalungnya? Kalung 50. Selamat. Pinjem tangan-tangan ya. Ini buat gue nih. Bagus ya? Cocok itu. Sama. Suka. Anggap aja ini tanda permintaan maaf gue sama lo. Kasih. Gue yang makasih. Iya. Belum dibayar. Sorry, gue lupa. Mungkin ada yang lain di sisi. Ku ingin kau di sini. Tepiskan sepiku bersamamu. Bagiku semua sangat berarti. Ku ingin bagiku semua sangat berarti lagi. Ku ingin kau di sini. Suara abang gue. Joni. Joni. Leha. Abang, gabut banget. Oh, Jon, gila. Kemana aja lu? Oh, ternyata benar. Lu sengaja nyembunyiin Leha dari gue. Nyembunyiin apaan? Itu justru nyariin lu. Lah, abang Joni kenal sama Raffi. Dia nyopet lu, Leha. Ya kan lu yang nyuruh. Gimana sih? Nyuruh gimana? Lu nyopet gue? Enggak, kan. Sampai gue terlantar, sampai gak punya apa-apa, sampai numpang di rumah orang, itu semua gara-gara lo. Bukan. Lo udah bohongin gue selama ini, nih gelang lo, ambil lagi. Ya, pergi. Ntar gue jelasin jalan. Jon. Ah, lo begini sih. Oh, lo jadinya. Aku tinggal ikut-ikutan. Bayarinnya. Itu gue yang bayar.